nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan muda, kaum remaja dan anak, ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih. Bapak Uskup Monsinyur Fulton Jessin pernah mengungkapkan, ketika doa Rosario Misioner selesai, seseorang telah merangkul seluruh benua dan semua orang di dalam doa. Marilah berdoa Rosario Misioner dengan tekun dan melaksanakan mandat misioner Tuhan, tugas perutusan kita dengan gembira. Kita akan memulai rangkaian doa Rosario Misioner hari ke-25. Rangkaian doa Rosario ini akan diawali dengan doa pembuka, dilanjutkan Rosario Misioner, renungan misi, doa penutup, dan diakhiri dengan berkat Bapak Uskup. Doa Rosario Misioner hari ini akan dipimpin oleh Monsinyur Justinus Harjo Susanto MSF, Bapak Uskup Keuskupan Agung Samarinda. Marilah kita siapkan hati dan diri untuk berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengutus gereja untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia dengan mewarta sukacita Injil dan perjuangan kesejahteraan segala makhluk. Bersama dengan Santa Perawan Maria, Bunda Putramu, Yesus Kristus, kami berdoa, kobarkanlah semangat misioner umat beriman. Kuatkanlah dan bantulah kami, supaya terus giat saling bekerja sama dan kreatif, mewartakan kabar sukacitamu di tengah masyarakat, khususnya pada perayaan 400 tahun Kongregasi Penginjilan Bangsa-Bangsa, 200 tahun Serikat Kepausan Pengembangan Iman, dan pada saat pemulihan dari pandemi COVID-19 ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengerti orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri sedih yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakrat maut. Ya Bapa, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kita berdoa untuk benua Asia. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi kami, orang-orang di benua Asia yang mengalami banyak cobaan hidup. Kami berdoa untuk negara-negara yang mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menyebabkan ribuan orang kehilangan rumah, tanaman, dan ternak, serta kondisi jalan rusak parah sehingga tidak dapat diakses untuk pelayanan bantuan. Peliharalah dan bantulah kami semua agar mampu keluar dari himpitan beban dan kesulitan itu. Kami juga berdoa bagi negara-negara yang mengalami banyak persoalan dalam negeri, berupa konflik, pemberontakan, ancaman, dan serangan ledakan bom, perebutan dan dominasi kekuasaan, serta juga inflasi yang tinggi yang dikarenakan situasi genting akibat protes anti-pemerintah. Semoga engkau mendampingi para pejabat negara, penegak hukum maupun rakyat, untuk bisa bahu-membahu bekerjasama, menghadapi dan menyelesaikan masalah yang ada. Ingatkan kami untuk selalu berserah padamu, dan tetap bertekun dalam doa di masa-masa pencobaan seperti ini, agar pengharapan dan iman kami tetap teguh dan terjaga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada mulanya, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri sedih yang kedua, Yesus didera. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakainya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Kita berdoa untuk benua Oseania, Australia. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi orang-orang di benua Australia dan Oseania, khususnya bagi para pejabat pemerintahan dan memegang otoritas penting pada setiap negara. Semoga dalam membuat dan menerapkan kebijakan penting, mereka tidak hanya sekedar memikirkan batas wilayah negara dan perbatasan mereka. Sudilah engkau mendampingi mereka agar dalam menyusun kebijakan selalu didasari dengan semangat belas kasih, toleransi, dan keberpihakan pada mereka yang kecil dan lemah, terutama pada para migran yang sering kali terdesak dan terhimpit di perbatasan dikarenakan situasi hidup yang mereka yang sulit. Semoga setiap manusia di benua Australia dan Oseania, engkau rahmati dengan hati yang penuh belas kasih, sehingga dapat memperlakukan samanya dengan kasih, penghormatan, dan keadilan, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anakmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Sekarang dan selamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misteri sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Kita berdoa untuk benua Eropa. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi negara-negara di benua Eropa, terutama negara-negara yang mengalami kekeringan ekstrim, jarang mendapatkan hujan, diserang gelombang panas berturut-turut, mengalami penurunan debit sungai, dan ketinggian air yang mempengaruhi hasil panen tertentu. Seringkali penderitaan dan peristiwa-peristiwa buruk yang dihasilkan oleh bencana menjadi halangan iman bagi manusia untuk tetap percaya bahwa Engkau selalu ada menyertai diri dan hidup mereka. Yesus Putramu yang tak lepas dari penderitaan semasa hidupnya di dunia, namun Engkau memampukannya untuk melewati semuanya itu. Semoga negara-negara di benua Eropa juga Engkau mampukan bertahan melewati penderitaan dan situasi hidup yang mereka alami. Teguhkanlah iman setiap orang, agar tetap percaya bahwa tak sekalipun Engkau meninggalkan manusia sendirian. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Misteri sedih yang keempat, Yesus manggul salibnya ke Gunung Golgota. Sambil memikul salibnya, Ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Kita berdoa untuk benua Amerika. Ya Bapa, bersama Bunda Maria Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi negara-negara di benua Amerika. Hingga saat ini banyak sekali terjadi pelanggaran hak asasi manusia, baik itu melalui pembunuhan, penculikan, penghilangan nyawa, dan penyelewengan keadilan. Yesus Putramu selalu berjuang demi orang-orang yang kecil, tertindas, dan menderita. Ia selalu punya kasih dan perhatian yang besar terhadap korban ketidakadilan. Semoga orang-orang yang berada dalam di benua Amerika pun memiliki perhatian dan kasih kepada orang-orang yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Dan semoga kasih itu juga mendekatkan orang-orang di benua Amerika kepada-Mu, serta membangkitkan kesadaran mereka bahwa mereka selalu tergantung kepada-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, hiduplah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat butuhkan kerahimanmu. Misteri sedih yang kelima, Yesus wafat di salib. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kita berdoa untuk benua Afrika. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi negara-negara di benua Afrika. Betapa benua ini tengah mengalami banyak kesedihan dan penderitaan, ancaman kelaparan karena kekeringan, curah hujan yang tidak cukup, yang membunuh ternak, menghancurkan tanaman, serta memaksa jutaan orang meninggalkan rumah untuk mencari air dan makanan demi menyelamatkan nyawa mereka. Belum lagi eksploitasi berlebihan terhadap alam dan sumber daya yang dilakukan pihak-pihak yang rakus dan tidak bertanggung jawab. Semoga dengan kekuatan-Mu, mereka yang menjadi korban dapat berjuang dan berhasil menyingkirkan penyebab penderitaan mereka. Sudilah Engkau mempersatukan penderitaan orang-orang di benua Afrika dengan penderitaan Kristus,
supaya pada akhirnya setiap orang juga dapat dimuliakan bersama dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Lindungilah kami dari api neraka, antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Misi mengakui kesalahan manusia dan peduli kepada yang kecil. Kutipan dari Efesus pasal 5 ayat 21, demikian bunyinya. Terendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, di dalam takut akan Kristus. Santo Krisantus dan Daria yang merupakan peringatan hari ini secara fakultatif adalah pasangan suami istri yang menghayati iman Kristiani dengan penuh bakti. Selain mereka saling mencintai sehati dan sejiwa, mereka juga giat dalam penyebaran iman Kristen dan berhasil mempertobatkan banyak orang Roma. Mereka tidak takut mengakui iman mereka.
Akibatnya, mereka ditangkap dan disiksa oleh penguasa Roma. Mereka menjadi martir pada tahun 283. Santo Crescentius dan Daria adalah contoh teladan kehidupan dalam rumah tangga yang saling menghormati, taat dan setia dalam iman kepada Kristus. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, yang kutipannya kita dengarkan pada hari ini, menggambarkan hubungan yang erat antara gereja sebagai jemaat dan tubuh Kristus, dan tubuh dan Kristus sebagai kepala. Antara tubuh dan kepala harus mampu bekerja sama dan menyatu. Tubuh harus mengikuti kepala. Gereja mengikuti Kristus sebagai kepala. Begitu juga dalam kehidupan keluarga, suami sebagai kepala dan istri sebagai tubuh. Kristus sebagai kepala yang mengasihi tubuhnya, yaitu gereja, begitu juga suami harus mengasihi istrinya. Dan mereka menjadi sehati dan sejiwa, menjadi satu. Paulus menasihati kita agar kita mau merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Mengapa hal ini penting? Sikap rendah hati menjadi sarana kesaksian yang otentik, di mana seseorang mau terbuka mengakui dan menghormati kehadiran dan pribadi lain, serta bersedia melayani satu dengan yang lainnya, terutama melayani orang-orang yang lemah, sakit, dan yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Para misionaris yang diutus ke daerah-daerah pelosok telah membuktikan cinta mereka kepada Kristus. Cinta itu yang mendorong mereka untuk mengasihi orang-orang yang lemah, miskin, dan yang berada di tempat yang paling pinggir, yang sulit dijangkau. Dalam pelayanan pastoral, mereka bukan hanya sebatas berkhotbah mewartakan Injil, tetapi mereka berjuang demi kesetaraan dan keadilan bagi orang-orang yang mereka temui. Meskipun banyak tantangan yang mereka temui, bahkan terkadang taruhannya adalah hidup dan nyawa, mereka rela menjadi martir demi memperjuangkan keadilan dan kesetaraan manusia, seperti yang dulu Tuhan Yesus lakukan. Bapa Suci Fransiskus selalu memberikan perhatian lebih kepada para migran atau pengungsi. Mengapa? Karena menurutnya kita semua adalah pengungsi. Yesus pun adalah pengungsi. Dari sejak dikandung di dalam rahim Maria, Yesus telah dipaksa mengungsi dari tanah tempat kaumnya berada. Paus Fransiskus dalam pesannya untuk Hari Misi Sedunia tahun 2022 mengingatkan, pelayanan pastoral para migran harus dihargai sebagai kegiatan misionaris yang penting, yang juga harus membantu umat beriman setempat untuk menemukan kembali sukacita iman Kristen yang telah mereka terima. Sebagai pengikut Kristus, kita belajar dari Tuhan Yesus yang selalu peduli kepada mereka yang miskin, sakit, menderita, dan terpinggirkan, termasuk para migran. Dengan berbekal kerendahan hati dan belas kasih Allah, kita dapat mengikuti jejak Kristus, para kudus dan misionaris perdana, pergi keluar dengan berani, mencari sama yang membutuhkan pertolongan, membantu memperjuangkan keadilan dan kesetaraan hidup bagi mereka yang selama ini tertindas dan menjadi korban, agar iman mereka kembali dapat ditegakkan dan sukacita dapat kembali mereka temukan dalam belas kasih yang kita bawa. Kita ikut bertanggung jawab untuk mereka yang kecil dan yang terpinggirkan. Marilah berdoa.
Allah Bapa, sumber cinta kasih, kami bersyukur atas doa Rosario Misioner ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu kami semakin berani mewartakan sukacita Injil dan mewujudkan kebaikan bersama dalam hidup sehari-hari. Kobarkanlah api dalam diri kami, cinta kasih kepada sama sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mengakhiri doa Rosario ini dengan mohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, dengan demikian ibadat Rosario Misioner sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.